Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasykurullah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, dicurahkan untuk kita hamba-Nya. Terutama nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah-Nya. Semoga kita selalu diberi taufik dan hidayah-Nya untuk selalu melakukan kebaikan, mengamalkan ilmu yang kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabi', hadis yang ketujuh. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum, walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kami ulangi. Innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Senyum, sesungguhnya kalian tidak akan bisa membahagiakan, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mengayomi masyarakat manusia dengan harta kalian. Akan tetapi yang dapat membahagiakan dan mengayomi mereka adalah wajah yang ceria dan perangai yang indah. Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Mungkin kalau kita berakhlak kepada teman kita yang baik ke kita juga, itu biasa, itu mudah. Akan tetapi yang luar biasa adalah kalau ada orang yang kurang baik kepada kita, memperlakukan kita tidak selayaknya dengan posisi kita, akan tetapi kita membalas mereka dengan perangai yang bagus. Ini adalah akhlak yang sangat-sangat luar biasa. Betapa pentingnya dan betapa besar peran akhlak yang mulia ini. Betapa besar senyuman yang muncul di bibir ini. Kita ambil contoh mudah saja, kalau kita berkunjung atau mampir ke mall, ke bank, atau ke toko besar-besar lainnya, bisa dipastikan, atau bahkan di pom bensin, bisa dipastikan ada salah satu peraturannya adalah S. 5S, 3S, atau berapapun. Biasanya ada S. S di sini adalah biasanya senyum, sapa, salam. Senyum, bastul wajhi, wajah yang ceria. Selamat pagi Pak. Wa husnul khuluq, salam. Bagaimana kabar Pak? Silahkan masuk. Akhirnya mereka mengamalkan hadis ini walaupun pada dasarnya mereka tidak mengetahui hadis ini. Diceritakan bahwa salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad. Beliau dilahirkan pada tahun 1325 Hijriah. Beliau salah satu ulama Habib yang sangat wibawa dan berkarismatik. Beliau berdakwah di daerah Afrika bagian utara kalau tidak salah. Beliau jarang untuk khutbah, jarang untuk berpidato. Akan tetapi sangat dikagetkan dan sangat bisa kita tiru ambil pelajaran. Dalam jangka beberapa tahun, beliau bisa mengislamkan ribuan manusia yang awalnya mereka tidak mengenal Tuhan, yang awalnya mereka tidak memiliki agama, yang awalnya mereka tidak memiliki akhlak mulia dan beringas, itu mereka bisa tertarik dengan agama Islam. Beliau mungkin memperjuangkan Islam dengan hartanya. Beliau mungkin memperjuangkan Islam ini dengan beberapa jabatan yang dimiliki dan lain sebagainya. Akan tetapi yang dinomor satukan dan yang dititik beratkan adalah akhlak yang mulia.
juga salah satu orang yang, maaf, non-muslim bernama Mikail Eckhart. Beliau pernah mengarang satu buku, menulis satu buku yang sangat fenomenal, yaitu 100 orang yang sangat berpengaruh di dunia. Dan perlu diketahui bahwasanya siapakah urutan nomor pertama, siapakah orang yang menduduki nomor pertama di buku yang dikarang oleh orang non-muslim ini, Mikail tadi, yaitu tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih orang yang non-muslim mengarang buku yang ternyata yang dielulukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa agama Islam. Disebutkan di dalam kitab awal, di buku, maaf bukan kitab, akan tapi buku tulis tadi karangan. Itu salah satu kenapa sih Mikail ini, orang non-muslim tadi itu, sangat mengagumi dan menomorsatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jawaban paling mengena atau yang pas adalah karena akhlaknya yang mulia. Bisa kita sadari dan perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kurang lebih dari 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan sisanya 10 tahun kurang lebih itu di Madinah. Ternyata sampai 14 abad sampai sekarang pun 1400 lebih itu Islam masih eksis dan berjaya. Bisa kita rasakan betapa hebat, betapa sangat memiliki peran besar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mungkin kita bisa mengambil cerita yang sangat baik dari pengasuh pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah, Abu Hasan. Beliau memiliki akhlak yang salah satunya adalah jiwa penyabar, sangat sabar. Suatu ketika beliau memakai gamis baru dan akan mengimami ke masjid atau mengajar. Setelah beliau keluar dari maktabnya atau kantornya, beliau keluar, tiba-tiba beliau dikagetkan ada buangan kobokan air. Bisa kita bayangkan, kita seorang pemimpin, seorang direktur tertinggi, ketika kita akan keluar ternyata ada office boy itu menumpahkan air pel-pelan atau air cucian. Pastinya kita sangat marah. Kan tapi beliau ceras tumpah dan beliau menoleh dan senyum. Beliau masuk lagi, ganti gamis, dibersihkan wajahnya, memakai gamis imamah, kemudian keluar kayak tidak ada apa-apa. Inilah yang dinamakan akhlak yang mulia. Sabar, syukur, dermawan, dan ikhlas. Semoga para tokoh-tokoh atau baik Nabi Muhammad SAW, kita belajar di sini, kita belajar bersama, dapat mengambil hikmah, dapat kita realisasikan dalam kehidupan yang nyata ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.